Assalamualaikum, selamat datang kembali di Biggy Ferry Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara men-setting RPM engine saat engine stationary. Nah, pertama kita running dulu engine-nya. Kita lihat berapakah settingan dari RPM saat engine stationary. Nah, di sini kita injak pedal gas sampai mentok. Di sini terlihat 1200 RPM. Nah, kita injak lagi sampai mentok akselerator pedalnya. Nah, sini 1200 RPM ya saat engine stationary. Nah, kemudian kita matikan dulu engine-nya. Nah, selanjutnya kita posisikan on. Nah, sekarang kita masuk di program Volvo Text Tool. Nah, kita klik dua kali pada ikon Volvo Text Tool. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, proses loadingnya. Nah, kita isikan user ID M009189. Kita pilih walk offline, kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah pembacaan dari Volvo Text Tool terhadap vehicle atau kendaraan yang akan kita pemeriksaan atau melakukan pensettingan. Nah, di enter notes kita isi AKS 018, kemudian di enter notes kita isi setting RPM engine. Selanjutnya kita klik start. Nah, di sini kita pilih no. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, kita pilih program. Selanjutnya kita pilih parameter programming. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Selanjutnya kita klik start. Kita klik continue. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dulu agar kita bisa melakukan pengaturan atau setting pada RPM engine. Di sini pembacaan dari parameter untuk semuanya yang ada di engine. Nah, kemudian kita pilih ID-nya P1ANA dengan deskripsinya maksimal engine speed ketika stationary. Nah, tadi sebelumnya adalah 1200, sekarang kita ganti 1300, kemudian kita klik continue. Nah, di sini terlihat bahwa ada perubahan pada RPM engine ketika stationary dari 1200 ke 1300. Selanjutnya kita klik program. Nah, di sini sudah berubah dari 1200 menjadi 1300 RPM. Selanjutnya kita klik exit dan kita cek apakah sudah berubah atau belum. Nah, sekarang kita running engine-nya. Selanjutnya kita injak pedal gas sampai mentok. Nah, di sini terlihat sudah berubah untuk RPM engine saat stationary 1300, yang sebelumnya adalah 1200 RPM. Nah, ini saat posisi engine idle 600 RPM.